Beredar kabar bahwa rumah megah milik Ibu Eni ini ditaksir bernilai 15 miliar rupiah. Namun, Tiko rupanya tidak berniat untuk menjual rumah mewah yang disebutnya sebagai peninggalan ayahnya ini. Tiko ingin membesarkan ibundanya di rumah megah ini. Sangat mulia alasan Tiko tidak menjual rumah megah orang tuanya Ibu Eni yang bernilai 15 miliar rupiah. Rumah yang terletak di kawasan Cakung, Jakarta Timur tersebut belakangan ini mendadak viral karena dikabarkan ditempati Tiko dan Ibu Eni selama belasan tahun tanpa pasokan listrik dan air bersih. Kabarnya rumah megah tersebut sudah tidak dapat dimasuki oleh orang lain sejak tahun 2003. Namun, seperti apa kata tetangga terkait kabar tersebut? Apa alasan Tiko tidak berani menjual rumah megah milik orang tuanya dengan nilai uang 15 miliar rupiah? Benarkah Tiko ingin hidup bersama ibundanya di rumah peninggalan sang ayah tersebut hingga akhir hayat? Tak hanya itu, rumah megah yang terbengkalai sejak belasan tahun lalu ini kini telah berubah total menjadi rapi dan bersih berkat kepedulian banyak pihak. Semak belukar yang tumbuh liar di halaman rumah dan belakang rumah sudah dibersihkan. Rumah bagian dalam pun sudah dibersihkan, disapu bahkan dipel. Aksi bersih-bersih rumah Tiko ini melibatkan beberapa kelompok masyarakat, selain YouTuber, juga dari pihak damkar, kelompok ibu-ibu dan masih banyak lagi lainnya. Meski sudah bersih dan rapi, namun diakui pengurus RT setempat bahwa listrik dan air belum dipasang. Lantas, benarkah rumah Ibu Eni ini kini dipenuhi warga yang hendak melihat? Yang mengejutkan adalah nasib Tiko, putra Ibu Eni, kini pasca ibundanya dibawa ke rumah sakit jiwa. Tiko kini kabarnya tinggal di pos keamanan kompleks rumahnya lantaran menjadi anggota keamanan di lingkungannya. Lantas seperti apa pula kondisi Ibu Eni kini pasca dibawa pihak dinas sosial ke rumah sakit jiwa?